Halo sahabat YouTube dan dosa-dosa, kembali lagi kita ngevlog city. Saat ini saya berada di Kampung Pondok dalam Kota Pariaman. Kalau dulunya Kampung Pondok ini merupakan dalam wilayah Limo Koto Aye Pampan. Ini merupakan jalan yang menuju ke Simpang Apa. Nah, jadi kita menghadap ini ke arah utara dari pusat kota Pariaman. Tapi saya tidak akan ke Simpang Apa. Saya akan berbelok di jalan kecil yang berada di samping pom bensin ini. Jadi di kanan kamera ini adalah tempat pengisian BBM. Kita memasuki jalan ke pemukiman, ke Desa Rawang. Nah, di sebelah kanan ini ada penanda bahwa kita memasuki Desa Rawang. Jadi Desa Rawang ini kalau dulunya sangat sepi sekali para sahabat YouTube. Tapi pada perkembangan hari ini semakin banyak bertumbuhan rumah-rumah masyarakat. Kemudian juga dipicu dengan kehadiran sekolah yang ada di sini, ada sekolah menengah pertama Negeri 4 Pariaman, SMP 4. Kemudian juga ada sekolah menengah atas Negeri 2 Pariaman. Jadi dulunya SMAN 2 ini merupakan filial dari SMAN 1 Pariaman. Jadi pengembangan dari fasilitas pendidikan untuk siswa sekolah menengah atas. Oke, di kiri kamera ini adalah merupakan masjid terkini dari Masjid Rawang. Kalau dulunya kecil ya, dan terlihat sempit, tapi pada saat sekarang pembangunannya dan pengembangannya gagah ya, besar, dan merupakan salah satu ikonik di Desa Rawang ini. Oke, kemudian kita melanjutkan perjalanan ini dari Desa Rawang ini menuju Kampung Jawa. Di Kampung Jawa ini dilintasi oleh sebuah jalan yang lurus ya, Jalan Pahlawan. Di sebelah kanan ini adalah rumah sekolah menengah pertama Negeri 4 Pariaman, SMPN 4 Pariaman. Nah, kalau dulu hanya beberapa lokal saja ya, di tahun 80-an, tapi pada saat sekarang hampir bertumbuhan banyak bangunan ya, untuk fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama. Jadi SMPN ini dulu dikenal paling aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi salah satu sekolah menengah ngetop juga di tahun 1980-an. Oke, kita lanjut nih ya. Ini di sebelah kanan ini juga ada sebuah sekolah dasar ini. Nah, sudah rapi ya, dipagar ya. Dan ada tanaman pohon pelindung juga di depannya. Di sebelah kiri kamera ini adalah Taman Makam Pahlawan. Jadi di sini adalah tempat berbaringnya para pahlawan-pahlawan yang berguguran di Pariaman. Cukup ditandai dengan sebuah gapura ya. Menarik juga. Perlahan kita segera melanjutkan perjalanan. Gaspol terus pada sore hari ini. Kita ngevlog city keliling dalam kota Pariaman. Thank you.
Nah, di depan kita ini adalah Jalan Pahlawan. Nah, apabila kita ke kiri, itu terus ke Ayesanto, ke arah timur dari pusat kota Pariaman. Sementara kita berbelok ke kanan ya. Nah, dan ini adalah merupakan Kampung Jauh. Nah, jadi Kampung Jauh ini dulunya tidak begitu rapat ya, tapi dalam perkembangan terakhir ini semakin rapat dengan bangunan-bangunan pertokoan. Kalau dulu kita dapat hitung rumah-rumah yang berjajar di sini. Oke, kemudian ada sekolah dasar ini di sebelah kanan kita ini. Ini termasuk populer juga dan banyak melahirkan tokoh-tokoh ya yang berperan dalam kehidupan di Kota Pariaman ini, dan banyak yang merantau juga ya. Oke. Nah, di sini ada persimpangan jalan. Nah, kita berbelok ke kiri. Jadi kita akan menuju ke Simpang Siani. Di pertengahan ini kita memasuki kelurahan ya, kalau sekarang namanya kelurahan. Dari Kelurahan Kampung Jauh kita memasuki Kelurahan Jawi-Jawi 1 ini. Jadi Jawi-Jawi ini dipecah menjadi dua secara administratifnya. Ada Jawi-Jawi 1 dan Jawi-Jawi 2. Di depan kita ini adalah salah satu persimpangan di dalam Kota Pariaman yang cukup dikenal juga ya sejak lama, Simpang Siani. Nah, ini persimpangan jalan pada sampai tahun 1980-an ya. Nah, ini merupakan salah satu persimpangan yang cukup populer dan ikonik. Apabila kita ke kanan menuju ke pusat kota, ke kiri kita menuju ke Simpang Kelombang. Oke, kita menuju ke daerah Guguk ini namanya, para sahabat YouTube dan dusun-dusana. Di Guguk ini ada Wisma Esra ya, jadi cukup dikenal juga. Ini dari tahun 80-an ini cukup populer juga Wisma Esra ini. Kemudian di tikungan jalan di depan kita ini, sebelah kiri nanti ada sebuah bangunan yang bersejarah juga untuk Limo Koto Ayapampan, Kota Pariaman, dan Pariaman lah ya. Ini gedung nasional, gedung yang masih tersisa sampai hari ini yang bernama Gedung Nasional. Dibangun dulu konon dengan gotong royong oleh masyarakat Limo Koto Ayapampan, kenagarian yang tua ya dan memiliki sejarahnya yang panjang dan memiliki banyak dusun-dusun atau jorong-jorong ya pada masa lalu. Pada saat sekarang Limo Koto Ayapampan ini berada di dalam wilayah Kecamatan Pariaman Tengah. Ini ada Aisyah panti asuhannya. Ini adalah jembatan Guguk di mana di bawahnya mengalir Batang Pampan. Kalau dulu ya di kanan kita ini dulu adalah Parak Rumbio, tapi sekarang ada sekolah dasar yang berdiri dengan banyak muridnya juga ya. Kalau siang-siang ini di jam-jam keluar sekolah itu cukup ramai. Kemudian kita sudah memasuki Desa Kampung Baru. Jadi Desa Kampung Baru ini ada rumah sakit RSUD Pariaman di sebelah kanan kita ini. Sementara di sebelah kiri kita ini ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pariaman, SMPN 2. Cukup populer juga pada masa lalu ya. Pada saat sekarang tentu bangunannya sudah mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita masuk ke gang ini, gang kecil. Nah, dan ini merupakan jalan penghubung ini, jalan gang ya. Ada pemukiman di sekitar sini. Nah, ini masih di dalam
Desa Kepong Baru. Ini ada klinik ini. Oke. Sampailah kita di sebelah kanan ini, lapangan voli Kepong Baru. Oke.